Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue ya. Dan kita masih bermain Play Together lagi. Oke teman-teman, di hari ini jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, Play Together sudah bisa dimainkan ya. Udah bisa update di patch 1.42. Tapi sebelumnya, kalian harus update di Play Store terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Di patch update 1.42 Play Together, let's go. Kita masuk ya teman-teman. Kita masuk. Masih ada loading screen yang bisa kita pencet-pencet ya. Kita pencet. Ini apa ekspresinya ya? Kita lihat. Masih loading. Oh, ini kayak terima hadiah ya. Ini aku kali satu aja, nggak usah kali dua. Kita lihat dulu teman-teman ya. Update hadiah terbarunya itu apa aja? Yang pertama itu di hadiah teman dulu ya, kita coba. Di hadiah pertemanan itu, nah di sini teman-teman bisa mengirimkan hadiah yang baru-baru lagi. Ada topi alpaca, baju alpaca, sandal alpaca, tas roti, baju-baju yang lain ya. Kemudian ada pot, ada mainan balokan dan mainan ini yang murah-murah ya, yang 1.500 sama pakaian. Wah, ini sih bagus ya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi itu ada di sini ya. Nah, kita lihat dulu pengumumannya. Nah, ini ada di bagian ini ya, perabotan sama toko kostum ya. Nah, ini hadiahnya atau perabotan kostumnya tuh yang ini ya, kalian pencet di rekomendasi. Nah, ini baru-baru semua teman-teman ya, tuh baru-baru semua yang tulisan baru-baru ya, tuh yang baru ini tuh ya, tuh bajunya ada ini. Nah, mantap ya teman-teman. Kemudian selain di penampilan atau di kostum, ada di toko perabotan. Nah, tapi tadi ada yang nge-like ya teman-teman, sebentar aku like dulu. Oke, kemudian kita lihat di perabotan ya. Nah, di perabotan itu barang-barang barunya bagus-bagus juga ya. Tapi kenapa pakai diamond ya, Hagen? Yang bagus-bagusnya selalu pakai diamond. Nah, yang kalian bisa lihat yang baru-baru, tulisannya baru-baru ya. Nih, ada lampu pilar putri duyung, ada dekorasi lantai batu karang. Wah, bagus sih ini untuk bagian-bagian kayak laut-lautan gitu ya. Wah, ini sih keren-keren-keren ya. Yang baru-baru teman-teman bisa cek di HP. Oke, kemudian kita cek siapa yang manggil kita. Halo, kita kasih like ya, rim cabe. Nah, kemudian di bagian kita cek lagi ya, tadi itu di sini ini Play TV biasa ya, kreator. Kemudian di sini news, ini apa nih, mie instan, tentu saja Paldo Coreno. Ada juga ini teman-teman kecil hadir di Pulau Kaya. Oh, yang kemarin ya. Oke, kita cek di shop, apakah ada yang baru di shop. Kita cek dulu di shop ini ya, ada home theater set 129.000. wah, ini sih keren ya teman-teman, tapi pakai duit, Hygiene. Kemudian ini home gallery ya, 90.000. kemudian ada ada raja laut set, ada siput kecil set. Wow, kayak ini pasti nanti aku beli ya teman-teman, tapi nanti aku bikin video terpisah aja ya. Oke, kemudian itu aja ya di toko yang baru di sini. Oh, ada ini juga nih, toko unicorn ya. Toko unicorn, kemudian ada soka memancing, kemudian ada kuda laut pink. Wow, baju Audai dijual lagi ya. Wah, keren. Kemudian ini undian-undiannya tidak ada yang baru lagi. Oke, sudah. Kemudian kita pergi coba ke itu ya. Kita ke downtown dulu deh. Kita ke downtown dulu ya. Kita ke downtown area untuk melihat di mana lokasi dari bangunan barunya atau restoran mie ya, restoran mie yang ada di Play Together itu. Kita lihat, let's go. Kita lihat, let's go. Lambat ya loadingnya. Oke, kita coba langsung cari tuh dekat supermarket ya. Aku lihatnya, apakah di sini ada? Kita lihat dulu, cek di sini. Apakah ada? Restoran, cafe, game zone. Ini Poreno Kitchen. Poreno Kitchen tuh kan di sebelah hypermarket kan, bener kan? Di sebelah hypermarket, berarti dia di sini nih. Nah, di sini kalian dari rel kereta api depan itu langsung belok ke sini dan temuin deh Poreno ya di sini ya. Nah, sebelah market kan, bener kan? Oke. Kita langsung masuk ke dalam. Kita coba dulu yang ini ya pertama kali. Ceket. Nah, ya. Oke, loading. Kita tunggu ya teman-teman.
It's Koreno time, Koreno, teman-teman ya. Koreno kitchen, saat teringat mie instan yang hangat. Koreno. Halo, selamat datang di Koreno kitchen. Ingin mencicipi mie instan Koreno yang lebih nikmat daripada mie instan dan lebih praktis daripada hidangan? Wah, boleh sih. Mumpung dingin ya, hujan cuacanya. Kalau begitu, bawakan aku mie instan Koreno. Aku akan membuatkan untukmu mie instan Koreno. Berarti kita harus ambil di sini ya, teman-teman ya. Apa kita harus beli di sini? Mie instan minuman Pororo, mie cup Koreno. Apakah ini? Coba kita ambil dulu ya. Kita beli. Kita cek lagi di sini. Ada yang like ya, sabar ya yang like. Oke deh, aku like dulu ya. Pas lagi update ya, teman-teman. Nih, kita kemudian Marvel Pratama, kita like juga. Mana nih? Oke. Nah, kemudian di sini kita ambil, oh, ini Koreno, bukan Jangjangmen ya. Ini apa ini? Goyun. Sebentar ya, kita cek dulu ruangan-ruangannya. Di sini ada apa? Ini cuma tempat duduk. Ini mie-nya apa yang dijual? Mie instan jumbo Koreno, mie instan seafood Koreno. Ya udah, coba kita beli ini satu. Kita beli ini satu ya. Siapa tahu untuk bapak yang tadi dia minta kan kalau kita mau makan mie. Kemudian di sini tempatnya. Oh, ini tempat cosplay jadi mie ya. Wah, kita dibakar. Kita di ini jadi sup. Aduh, ada-ada aja ya play together. Loh, kok nggak bisa pencet ekspresi? Ya. Ya, ini e-book ya, teman-teman. Tuh nggak bisa pencet ekspresi ya. Oke. Kita coba ke ini dulu ya. Kita coba ke sini dulu ke Goyun. Selamat datang di Koreno Kitchen. Ini mencoba rasa otentik dari mie instan Korea. Hanya dengan 4 menit kamu bisa membuat hidangan fantastis ini, ya. Temukan mie instan lalu temui kepala koki. Beli 1 pak mie instan Koreno. Oke. Mie instan Koreno, ini ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya di situ yang kita beli tadi dong. Mie instan Koreno ya, teman-teman. Ini kita beli ya, sudah. Kemudian kita ke sini lagi ke bapak ini. Kita masak ya. Ya, oke. Oh, ada mie. Oh, kalau kita beli masing-masing itu nanti dibikinkan ya, teman-teman. Tadi ada jajangmen di ujung sana, jajangmen. Kita beli yang ini aja ya, mie instan ini aja. Oh. Enggak bisa. Oh. Nah, kita bikin ya. Coba kita lihat bagaimana ekspresi. Aduh, mie-nya sedap banget, teman-teman ya. Simpan. Makan sekarang dong. Oke. Wah. Makan mie instan, teman-teman. Banyak seafoodnya. Oke. Kemudian kita kesini lagi kah? Oh, ini yang tadi ya. Oke, cuman gitu aja ya, teman-teman. Ini ada pencetannya, apa ini? Oke, kesini lagi kah ke orang ini? Oh, kalau kita menyelesaikan misinya, kita dapat topi mie instan ini ya. Nice, teman-teman. Dapat topi mie instan Koreno. Jadi, kalian ke toko Koreno dulu ya. Nah, ini oke. Oh, hadiahnya 50. Oke, kalau kalian nonton iklan dapatnya 150 ya. Nah, jadi nanti kalau kalian ke sini, kalian jangan lupa menyelesaikan misinya ya. Misinya bagaimana? Ya, kalian beli aja mie-nya di sini, kemudian kalian datangin Goyon. Goyon nanti diarahkan ke sana ya. Diarahkan ke sini, baru kemudian nanti kalian masak mie-nya di sini. Gitu ya, teman-teman. Nanti dia kokinya akan menawarkan mie instan yang akan dimasak. Oke, tentunya kalian harus beli dulu ya. Oke, itu kemudian kita dapat ikan paus dia. Kita ke misinya Dr. Farbe ya. Dr. Farbe itu di perkemahan ya, teman-teman. Misinya di perkemahan. Kita langsung ke perkemahan ya. Dia di situ, kita datangi dia. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Dr. Farbe ya, dia di perkemahan itu ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pencet aja di sini ya. Pencet berita news. Kemudian kalian pencet yang halo teman kecilku cek. Nah, itu ya. Nah, kita nanti akan diarahkan ke sana gitu ya, teman-teman. Diarahkan ke perkemahan. Let's go, kita ke perkemahan. Kita ke perkemahan nemuin Dr. Farbe untuk menangkap serangga ya, teman-teman. nangkap serangga. Ada partner. Siapa ini? Oh, The Ghostbuster ya, partner.
Oke, kita langsung ke dokter Farbe ya. Dokter Farbe, mana dokter? Ini kah? Oh, Sir Angga. Oke. Ingin membeli. Oh, jadi kalian beli jaring penyangganya di sini dulu ya. Wah, ada yang jaring penangkap serangga warna biru, merah, plastik. Wah, harganya sama aja ya. Kelebihannya sama aja. Kita beli satu-satu aja coba ya, teman-teman. Kita beli satu-satu. Biar kita lihat apa aja kelebihannya. Oke, kemudian ini, oh, serangganya langsung kita ambil aja ya. Jadi tidak ada hubungannya sama Dr. Farbe. Oke, coba kita tanya Dr. Farbe dulu ya terlebih dahulu, teman-teman. Kita tanya Dr. Farbe, apakah ada sesuatu dari serangga-serangga yang akan kita tangkap? Kita tanya dulu. Oh, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Jadi daya tahannya 20. Di sini juga daya tahan 20. Di sini daya tahannya juga 20. Jadi sama aja, teman-teman ya. Kebetulan aku suka warna biru, tim Volt. Hehe. Kita pakai tim biru. Kita pakai tim biru. Kita pakai warna biru ya. Kita like dulu teman kita Mon Febrian ya. Kemudian di sini penampilan tadi ada yang ini ya, topi. Nah, topi api. Topi api, topi mie ya. Oke, kita coba langsung tangkap serangganya. Serangganya itu bebas ya, teman-teman, bisa di mana aja. Di sini ya. Nah, itu tuh ada serangga satu, coba kita tangkap ya. Kita tangkap. Kita tangkap, kita tangkap, kita tangkap. Oh, enggak dapat. Kita harus pelan-pelan, teman-teman ya. Oh, lepas. Woi. Oh. Wah. Wah. Apakah bisa kita dapat? Waduh, nggak dapat, teman-teman. Nah, dapat. Oke, dapat kupu-kupu Pieris 64. Dijual juga mahal ya, teman-teman. Oke, kita simpan dulu. Nah, cara nangkapnya itu kalian ya pencet aja gini ya. Nih. Atau kalian bersiap-siap juga bisa. Loh, kok aku dipukul? Nih, aku balas pukul kamu. Kita lihat di sini di koleksi. Nah, di sini ya ada tambahan. Jadi ada 14 serangga untuk sementara ya, teman-teman, di Play Together ini. Di updatean ini kita coba cari lagi ya. Wah, ada yang kuning. Ada yang kuning. Ada yang kuning, ada yang kuning. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Up, enggak dapat. Up, enggak dapat. Aduh. Kita cari lagi. Loh, kok lompat? Nah, dapat, teman-teman ya. Dapat kupu-kupu kuning mahkota. Oke, kita simpan. Kita cari lagi, teman-teman ya. Di mana yang kira-kira itu kayak katanya di kota lain ada ya? Kota lain, kota lain, kota lain, kota lain. Kita dapat nih. Kita dapat. Kita dapat lagi. Kita dapat lagi. Lah, hilang. Daya tahannya kita lihat. Oh, pokoknya kalau sekali tangkap dapat baru berkurang ya daya tahannya. Dapat. Kupu-kupu kuning, new. Kupu-kupu kuning. Perasaan tadi sudah dapat kita. Berarti kita sudah dapat ada 3 ya, teman-teman ya. Oh, kupu-kupu kuning sama kupu-kupu mahkota. Nice. Seluruh wilayah. Oh, ada kayak ikan juga ya. Dia posisinya tuh kayak ikan juga, ada di mana-mana ya, teman-teman. Siang. Ini siang, siang, siang. Siang juga, ini malam. Ini malam, ini siang, seluruh wilayah. Seluruh wilayah sekitar tempat sampah, tempat sampah. Oke. Kita cari nanti ya tempat sampah di mana. Oke, kalau tulisannya di seluruh wilayah itu berarti semua di wilayah Play Together ya. Kalau ini pohon siang. Nah, kalau siang ini kita jam sore ya. Nah, pohon itu di daerah sini kayaknya nih, di daerah sini sini sini. Yang pohon-pohon di sini ya, di sini-sini kayaknya dia nih. Tapi harus kelihatan gitu kumbang kan ya, teman-teman ya. Dia kumbang yang harus kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan berarti nggak ada, teman-teman ya. Oke, coba kita ke itu dulu ya. Kita coba ke plaza. Siapa tahu di plaza ada kumbang, dimana ada pohon juga di situ ya, di plaza. Oke, let's go. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Kita cari dulu kumbang-kumbang di sini kah?
Oh, tidak ada. Oh, di Plaza juga ada ya nih kupu-kupunya. Kita harus pelan-pelan, sneaky-sneaky. Yes, dapat. Simpan. Kemudian di sini uts, ada lagi nih. Ini. Hop. Ya, kabur. Dia kabur. Dapat. Oke. Kemudian kita cari lagi ya. Katanya tadi sekitar tempat sampah itu ada binatang gitu ya, ada serangga juga. Tidak ada, kita cek. Ini, kemudian di sini kita cari lagi, teman-teman ya. Kita cari lagi di mana? Kita cari. Oh, di tempat sampah kayaknya aku tahu, teman-teman ya. Tempat sampah tuh kayaknya di rumah ya. Oh, ada serangga yang menggigit juga, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati, teman-teman nanti bisa digigit serangga. Coba kita cek di sini dulu. Nah, di sini ya. Apakah ada? Ada kupu-kupu baru, ada kupu-kupu baru. Ada lebah, teman-teman. Ada lebah. Aduh, digigit. Aduh, kabur. Wah, itu yang rare-nya berarti, teman-teman ya. Ah, ini. Kita harus pelan-pelan. Kita harus sneaky-sneaky supaya bisa dapat ya, teman-teman. Ayo, let's go. Ya, kegigit lagi. Ini kupu-kupu. Ya, kupu-kupunya pergi, teman-teman. Aduh. Pokoknya di sekitar perumahan ini bagus-bagus ya, teman-teman ya. Aduh, tadi tuh di sini ada dong. Ya, lepas kumbang kita, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Nah, itu ada di situ. Itu ada tuh, teman-teman ya. Itu ada lebah. Ayo kita tangkap lebahnya, teman-teman ya. Tangkap lebahnya. Ya, aduh. Tidak. Tergigit lagi, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Tidak boleh menyerah, teman-teman ya. Kita coba cari lagi di mana. Oke, halo Azila, sebentar Zila ya. Aku lagi mencari lebah yang sudah menggigit aku tadi. Lebahnya nakal banget ya. Di mana dia tadi? Oke, coba kita ke sana ya. Kita ke sana terlebih dahulu. Kita ke sana, let's go. Apakah ada serangga yang baru? Kita cek. Oh, ada. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu ya videonya untuk updatean di Play Together hari ini. Jadi intinya tuh ada mie Koreno, restoran, kemudian ada baju-baju di toko perabot, toko kostum ya, di sini kalian bisa cek. Ya, kemudian di sini juga bisa kalian cek. Kemudian ada juga beberapa hadiah di toko ya. Nah, ini toko bagus-bagus. Nanti aku mau beli siput kecil, tapi sabar teman-teman ya, aku pisahkan aja di video yang lain. Ini sudah kepanjangan, sudah 17 menit. Nah, kemudian ada bagian menangkap ini. Nah, cara menangkapnya ya sudah, kalian pencet aja ini ya, atau enggak kalau ketemu lebah kalian harus hati-hati. Kalian harus pencet ini. Kalian tekan lama ya ininya, yang gambar jarinya, baru kalian tangkap ya. Jadi kalian harus cepat-cepatan sama si lebah. Lebah ngeselin emang ya. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu videonya. Misalnya kalau kalian suka jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe ya. Terima kasih.